Pulang duluan ya, Pak. Iya, Neng. Hati-hati, Neng. Iya. Marvel, ada apa lagi? Lo buru-buru banget sih. Mau kemana? Jangan ganggu saya. Marvel, minggir. Saya tuh buru-buru takut kemalaman. Lo jawab dulu pertanyaan gue, lo mau kemana? Bukan urusan kamu. Ya udah gini aja, lo buru-buru kan? Mending lo ikut gue anterin. Saya bisa naik angkot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue gak akan biarin Indah pergi sendirian. Pak. Iya, Mas. Ada yang perlu dibantu? Ini, Pak. Saya nitip motor, ya. Oh. Iya, Mas. Oke. Okay? Iya. Mas, tapi Mas. Ma. Aku kangen banget sama Mama. Beberapa hari ini perasaan aku gak karuan, Ma. Banyak banget masalah yang bikin aku sedih. Dan aku gak tahu harus cerita sama siapa. Soal Papa, aku sebenarnya seneng, Ma. Karena Papa udah bisa buka hatinya. Dia udah buka matanya. Dia udah tahu siapa sebenarnya Tante Mary. Ma, tapi aku khawatir. Aku takut Papa jatuh cinta sama Indah. Ya. Kak. Ya. Maaf ya, Kak, kalau aku ganggu waktunya. Enggak, sama sekali enggak kok. Ini aku cuma mau ngasih ini sama Kak Tasya. Ini hot chocolate, minuman kesukaannya Kak Tasya. Ya, siapa tahu dengan Kakak minum ini, perasaan Kakak jadi jauh lebih enak. Soalnya dari tadi aku perhatiin Kak Tasya, kayaknya Kak Tasya tuh lagi sedih gitu. Kayak lagi ada yang dipikirin. Makasih ya, kamu perhatian banget sama aku. Sama-sama, Kak. Ini semua kan juga karena Kak Tasya udah baik banget sama aku. Kalau bukan karena Kak Tasya, mungkin sekarang aku udah terusir kali, Kak, dari rumah ini. Kamu gak akan diusir kok. Tenang aja, aku akan jagain kamu, ya. Jujur, kadang aku ngerasa aku malu, Kak. Aku ngerasa aku gak pantas berada di rumah ini. Kan Kakak tahu, aku ini bukan siapa-siapa. Aku cuma anak perempuan yang kebetulan punya nama yang sama adiknya Kak Tasya. Cahaya. Aku udah terlanjur nganggap kamu seperti adik kandung aku sendiri. Dan aku sayang banget sama kamu. Jadi kamu gak perlu ngerasa seperti itu, ya. Satu-satunya orang yang harus aku waspadain itu Indah. Karena dia itu cahaya yang sebenarnya. Aku gak rela kalau Indah ngerebut apa yang sekarang udah aku milikin. Lagi kita. Ngapain sih kamu ngikutin saya? Kok tahu diikutin? Ya iyalah. Ya gue cuma pengen mastiin aja.
Sebagai sahabat yang baik, gue gak mungkin dong ngebiarin lo pulang naik angkot malam-malam sendirian. Ntar kalau lo hilang, bahaya. Bahaya apa? Iya, ntar kalau lo hilang, lo pasti bakalan kangen sama gue. Kangen dengan pesona gue. Lo ngantuk? Nih, sandar aja di bawah gue. Saya gak ngantuk. Tuh kan lo ngantuk. Saya gak ngantuk. Yang subur. Pak, berhenti, Pak. Makasih ya. Ya, ya, makasih. Iya. Ya. Pak, pesan martabak manis coklat keju ya. Ya, saya bikinin. Ya. Duduk dulu sambil nunggu ini, lama. Oh. Iya. Iya, Pak. Iya, nunggunya lama. Neng, udah jadi, Neng? Iya, udah Pak. Jadi, iya. Berapa, Pak? 30. Ini, Pak. Iya, makasih. Makasih, ya. Ya.
Assalamualaikum. Marvel, kamu sejak kapan kamu di sini? Sejak tahun 1947. Saya nggak bercanda, Marvel. Ya makanya kalau jalan itu jangan ngelamun. Masa dibuntuti calon suami nggak tahu? Marvel. Ya maksudnya dibuntutin sahabat. Pulang. Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Aku kemalaman, soalnya tadi mampir dulu beli ini buat Bapak, martabak manis. Ih, tahu aja kamu makanan kesukaan Bapak. Aduh, jadi ngerepotin nih. Enggak repot kok, Pak. Kan emang Bapak lagi pengen banget dan kebetulan Indah udah selesai kerja, jadi tadi mampir dulu. Hatur nuhunnya. Iya, Pak. Ya udah, Indah ganti baju dulu ya, Pak. Ah, sok atuh. Masuk atuh. Ayo. Masuk. Ah. Duduk. Kita makan sama-sama martabaknya ya. Bapak paling suka martabak manis. Mangga. Cobain. Iya, makasih Pak Jama. Benar kan? Rasa besar deh. Pak Jamal. Terus gimana sama warung? Masih rame? Bapak sampai kewalahan. Tapi alhamdulillah rezeki jadi cepat ngumpulnya. Pokoknya Pak Jamal, kalau ada masalah di warung, Pak Jamal ngomong aja ke saya. Ya. Kenapa Bapak harus kasih tahu kamu, Vel? Emangnya kamu ikut ngurus warung juga? Enggak, bukan. Ini apa? Kalau misalnya nanti ada masalah, maksudnya kan bisa sharing gitu. Siapa tahu gue bisa ngasih solusi. Ya kan Pak Jamal? Iya, Neng. Bener. Dah. Sorry gue boleh nitip ngecas handphone gak? Soalnya handphone gue mati. Boleh. Neng, sekalian. Bikinin minum atuh sama Marvel. Iya, Pak. Bapak masuk dulu ya. Ini Bapak bawa ya. Bapak yakin Ama gak suka ini ya.